Jadi kan ini presiden kan pejabat publik kan, pejabat publik. Jadi menurut saya ya mestinya anaknya hati-hatilah dalam berbisnis. Ini era digital. Saya jujur termasuk orang yang tidak ingin seorang kepala negara itu didiskreditkan dengan hal-hal yang berbasis dengan imajinasi kita. Pak Jokowi itu lawannya adalah fitnah. Dulu saya diajarkan oleh orang tua. Oke. Satu prinsip penting bahwa ikuti sabda Nabi Rasulullah. Iya. Saya seorang Muslim yang pernah belajar Islam. Iya. Pernah mengatakan kharunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang banyak. Oke. Dalam Al-Qur'an sudah ingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, jika ada orang fasik tidak kita percaya terhadap apa yang dia bawa, maka harus teliti dulu, fatabayyanu, tabayyun dulu. Keganjilan itu yang memunculkan dugaan yang saya sebut, yang kita sampaikan ke KPK itu adalah dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Dalam derajat tertentu, ini cukup ya kejauhan sih kalau semuanya dikaitkan sama presiden dan keluarga presiden. Sekali lagi ini menekankan. Ya saya enggak termasuk orang yang apa ya? Orang yang percaya bahwa dalam imajinasi politik memang pada akhirnya perlu sebuah fakta hukum yang perlu kita hadirkan. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup pantas? Kalau dia bukan anak presiden. Jangan sampai kita menyebarkan hoax atau fitnah-fitnah. Rezim ini begitu kleptokratik, di mana praktek korupsi merajalela. Ini korupsi parah sekali. Wah, ini imajinasi kita. Ini geser. Jangan sampai gitu. Karena kan ini perlu fakta, pembuktian gitu. Apalagi kita udah masuk ke mekanisme yang cukup serius, kasus ini dilirik sama banyak pihak, dan jangan sampai faktor-faktornya tadi yang disampaikan Mas Ubed atau siapapun itu tidak bisa kita hadirkan. Apakah dugaan-dugaan itu adalah dugaan yang benar? Dan kami berdasarkan fakta-fakta empirik itu terlihat tuh apa argumen-argumen rasionalnya. Jangan sampai kita menuduh orang dengan perkataan, perbuatan, dengan tingkah laku yang berbahaya. Bisa merusakkan amal ibadah kita. Kenapa? Kita memfitnah orang. Tumbuhnya kaum kapitalis, pengusaha-pengusaha baru itu tumbuh bukan karena proses kerja yang sehat, tapi dia tumbuh karena faktor relasi kuasa. Mungkin kita terhenyak, mungkin kita terhentak ketika ada informasi sebuah bisnis kopi yang memiliki nilai perusahaan sekitar 1,3 triliun. Yang faktanya bisnis kopi tersebut memiliki cabang sampai 500 cabang di Indonesia di 45 kota hanya dalam 4 tahun dan juga menjual sekitar 5,5 juta kopi dalam satu bulan. Mengapa mendapatkan kemudahan? Mengapa pula Anda diangkat menjadi pejabat? Dan lain-lain. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab dan dibuktikan secara hukum. Okay. Fitnah itu apakah seputar pejabat? Fitnah itu seputar pejabat-pejabat menteri, presiden, apalagi disebarkan lewat medsos, sedangkan dia tidak bersalah. Bayangkan akibatnya seperti apa. Hati-hati dengan apa yang kita sebarkan. Itu tidak menguntungkan negeri, tetapi merugikan karena membuat kita pecah belah semua. Kemudian indeks persepsi korupsinya 37. Merah rapotnya 0 sampai 100. Ini gimana sih sebenarnya bisnis di saham? Kemudian bagaimana orang-orang melakukan permainan saham dan lain-lain? Kalau seandainya ada putusan pengadilan atau hukum yang tidak sesuai, ya sekali lagi tadi Bang Ubed juga sudah menjelaskan, karena ini perdata ya, memang sudah ada mekanisme hukumnya, mau tidak mau gitu. Dan jangan sampai juga yang menurut kami cukup
berbahaya yang kita sedang pertarungkan dalam diskusi kita siang ini atau diskusi kita ke depan adalah soal imajinasi. Oh, ini aneh. Mungkinkah, kan kita tanda tanya, mungkinkah ini ada pengaruh dari dari relasi bisnis anak presiden dengan anak dari perusahaan PTSM, tertinggi dari PTS? Kita sering berprasangka dengan orang lain, yang padahal prasangka itu belum tentu benar. Prasangka itu benar pun kita tidak boleh ngomongin, apalagi kalau prasangka itu salah. Saya kok berpikir menduga, ini bisa juga nih dianalisis sebagai satu pola dalam undang-undang korupsi itu yang tahun berapa, 99. Korupsi itu kan bukan hanya sekedar pakai uang APBN, itu yang sering-sering saya disampaikan kan. Soalnya dia bilang gini, itu lucu juga tuh, waktu itu dia ngamuk-ngamuk di channel Total Politik. Kalau di politik, menduga ini sama menuduh, kata dia. Nah, kan gitu. Nah, jadi kalau secara politik tentu ini menjadi sebuah tuduhan. Kalau di era Orde Baru, itu butuh waktu lama untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun. Sebenarnya, ini terlalu luar biasa. Baru 7 tahun ya? 7 tahun. Pola yang berulang dari hoax dan bahkan fitnah ya, yang sama sekali tidak ada basis kebenarannya di dunia nyata, itu menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi sesungguhnya selama ini telah memberikan satu bentuk kepemimpinan yang relatif bisa menghadirkan kemaslahatan. Menyuap itu juga korupsi, suap, gratifikasi itu korupsi. Ada di undang-undang tentang korupsi. Lagi-lagi, nggak mungkin hukum kita dibangun atas imajinasi gitu. Tapi berdasarkan fakta-fakta pengadilan yang perlu sama-sama kita tunggu. Jadi apa yang saya lakukan itu memang sesuai hukum. Atas dasar itu saya melihat berarti ini kan Ubedillah ini ada sesuatu kepentingan kelompok tertentu yang coba memanfaatkan beliau ini, karena saya melihat sangat politis lah. Nggak ada kepentingan politik, nggak ada. Ya kalau sebuah tindakan itu pun ditafsirkan politik, ya itu sah-sah aja. Oke, silakan. Tapi saya itu akademisi, saya dilarang berpartai, Salah seorang netizen, Paltives, bahkan membongkar rekam jejak digital dosen Universitas Negeri Jakarta itu. Sang netizen lewat cuitannya di Twitter Selasa 11 Januari 2022 membeberkan jejak digital Ubedillah Badrun, di mana menurutnya dosen UNJ sekaligus pengamat politik itu merupakan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. 5 bukti Ubedillah Badrun pelapor Kaisang Gibran ternyata simpatisan PKS. Dosen UNJ, yang konon juga kerap tampil sebagai pemangat politik, Ubedillah Badrun sedang disorot karena tanpa ada angin atau hujan melaporkan dua anak Jokowi, Kaisang dan Gibran, ke KPK. Dalam kolom komentarnya, netizen itu pun membeberkan 5 bukti diduga Ubedillah Badrun merupakan simpatisan PKS. Pada bukti pertama, tampak netizen itu membagikan sebuah link artikel opini dari Ubedillah Badrun berjudul Memahami PKS sebagai Aset Bangsa dan Jalan Politiknya Menuju Kemenangan, yang dimuat di situs panaaksi.com. Pada tahun 2014, Ubedillah menulis di media Putrek kalau PKS adalah aset bangsa dan bisa menjadi partai 4 besar. Faktanya, cuma peringkat 7. Kalau ngaku pengamat-pengamat abal-abal karena prediksinya meleset jauh, itu bukan ngeramal tapi kampanyein PKS, ujar Paltives dalam narasi unggahnya. Bukti kedua, lanjut sang netizen, yakni jejak digital Ubedillah Badrun yang diajukan PKS menjadi tim seleksi Cawagup DKI. Terkait hal itu, ia pun membagikan sebuah link artikel pemberitaan dari situs kumparan.com. Awal 2019, Ubedillah Badrun diajukan PKS jadi tim seleksi Cawagup DKI untuk isi jabatan yang ditinggalkan Sandi. Kalau tidak dekat dengan PKS, mana mungkin Ubedillah diajukan PKS, ungkapnya. Adapun bukti ketiga, netizen itu membagikan sebuah link artikel pemberitaan berjudul Hanya PKS yang tolak Perpu Corona. Ubedillah Badrun, DPR kini cuma stempel pemerintah, yang dimuat situs kantor berita politik Ermol. Pada tahun 2020, saat COVID membombardir Indonesia, Ubedillah malah mengkampanyekan PKS sebagai partai yang paling konsisten karena tolak Perpu Corona.
Padahal perpu corona untuk selamatkan warga Indonesia masih mengelak, bukan simpatisan PKS, tutur sang netizen. Sementara bukti keempat, netizen itu membagikan sebuah link artikel pemberitaan yang dimuat laman Fajar berjudul Prabowo Sandi sama-sama masuk kabinet Jokowi. Pengamat bilang AHY dan Gatot Normantio akan mendapat tempat di hati rakyat. Antek Gatot AHY, saat Prabowo Sandi masuk kabinet, UPD-lah juga genit ke Gatot AHY, sebut akan dapat tempat di hati rakyat. UPD-lah memang selalu cari cara untuk bertindak sebagai pembenci pemerintah. Penolak keharmonisan bernegara, bebernya. Sedangkan pada bukti kelima, menurut sang netizen, terungkap bahwa Ubedillah Badrun menjadi sosok terdepan yang membela PKS ketika berhadapan dengan Gabri pada 2019 silam. Untuk bukti kelima itu, netizen Paltiwes menyertakan sebuah link artikel pemberitaan terkait pelaporan Gibran dan Kaesang itu. Adapun pemberitaan tersebut berjudul pengamat politik UNJ Ubedillah Badrun, bedah Gabri dan dirinya yang tetap ASN, yang ditayangkan situs Poskota. Ubedillah sangat cinta PKS. Saat muncul Gabri di 2019, ia yang terdepan di publik sebut Gabri tak akan mampu gembosi PKS. Keperpihakannya yang jelas ke PKS membuat media Poskota memberitakannya sebagai kader PKS, ujarnya.